Ini di Curug Serua Babakan. Ini kayak semacam pesta koang, nelayan koang. Nah, nanti gue bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas layangan koang Curug nih. Dia punya layangan koang yang gede banget deh. Nanti bakalan gue tanya-tanya. Ini nih teman-teman dari komunitas Curug nih. Ini pemain koang. Biasanya nih karena udah masuk 17 Agustus nih, teman-teman ini nih lebih konsen ke layangan koang. Nih, ini salah satu contohnya tuh, layangan koang yang belum dinaikin. Masih ada juga nih layangan koang yang mungkin senjata utama dari teman-teman komunitas Curug nih. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol nih. Ini salah satu layangan koang hasil bikinan Bang siapa namanya? Bang Wian nih. Nih, Bang. Ini ada kendala nih dari Bang Bian nih, katanya agak robek, tapi masih bisa diperbaiki nih. Masih bisa nih, Bang Bian. Ini bikin layangan ini nih, layangan koang ini kira-kira berapa lama nih, Bang? Wah, gile. Sehari jadi nih. Kira-kira kalau misalnya layangan koang gini kan beda tekniknya kan sama layangan biasa nih. Nah, ukuran dari segala segi ukuran sama presisinya, kalau bisa banyak sih yang punya layangan koang tapi nggak naik nih, Bang. Nah, ini ada rahasianya nggak, Bang? Itu biasa di tali kama, no, tukang tali kama itu. Nah, berarti tali kama ya, yeah. Salah satu faktor yang penting ya, yeah. Pokoknya nih sehari jadi. Nah, kayaknya nih Bang Bian nih bukan hanya hobi, tapi tadi sih gue ngobrol sedikit sama Bang Bian nih, ini bisa juga dijual nih, Bang ya. Nah, bisa dijual nih kalau harganya cocok. Iya, bener nggak, Bang? Iya, cakep. Nah, kalau harganya cocok, kalau kisaran kayak gini nih kira-kira berapa nih, Bang? Nah, 100.000 nih, tarikannya udah paten banget nih. Nanti gue coba nih yang udah naik di teman-teman komunitas Curug nih. Makasih nih Bang Bian nih udah ngobrol-ngobrol nih. Thank you. Nah, tuh yang megangin. Nih, coba naikin. Nah, tuh mulai naik. Mulai naik. Nih. Tuh yang narik. Dia mulai naikin nih. Nah, teman-teman komunitas Curug nih. Nih, tuh layangan kira-kira 2 meter nih. Kurang lebih 2 meter. Nah, nih 2 meter tuh. Nah, 2 meter. Nah, 2 meter tuh ada banyak. Ada juga nih. Nanti gua kasih tahu nih. Tadi sih gua ngobrol sama bang bro katanya layangan yang paling besarnya enggak naik karena talinya yang kalah. Ntar coba kita cek. Kemudian naikin layangan apa, Bang? Oh, nah tuh layangannya tuh nih, kalau lu mau lihat nih. Tarikannya angin besar.
Nah, nih. Nih layangan yang tadi gue bilang, layangan segede gaban. Panjang 5 meter. Lebarnya 3 meter. Nih, tuh. Bang Lutfi tuh udah berdiri di situ tuh. Besarnya segitu tuh. Kira-kira ini enggak bisa dinaikin karena talinya kurang kuat. Bener enggak Bang Lutfi? Nah, tuh. Ini tambang ya Bang, bukannya benang gujir lagi ya, tambang. Tambang tuh udah nggak kuat Bang Lutfi. Ini Bang Lutfi, kira-kira pengerjaan nih anak-anak komunitas Kowang Curug ini berapa hari nih Bang nih bergadang nih? Seminggu. Prosesnya lama. Betul, betul. Nah tadi baru test drive pertama nih, kemungkinan mungkin minggu depan kali ya test drive lagi ya, setelah beberapa evaluasi perbaikan ya. Nah, nih ini bahannya nih, bahannya kain. Kalau misalnya ini kain buat layar tancap, layar L bioskop ya, benar. Nah ini nih rangkanya bambu gelondongan satu loh, bukan lagi yang dipotong-potong. Pokoknya emang nih karya teman-teman komunitas Curug nih, emang paten nih. Makasih Bang Lutfi ya udah ngobrol-ngobrol hari ini, thank you. Layangan besar, nah tuh nih 5 orang masih kurang kayaknya nih. Nih, 5 orang tuh. Oh, untuk ngediriinnya aja masih agak susah. Nih, teman-teman dari Curug untuk mendirikan layangan yang mereka buat kesulitan. Udah 7 orang. Tuh masih kesulitan. Delapan orang turun masih kesulitan karena layangannya ukurannya sangat besar. Bang Bian ngapain ya Bang Bian? Ini Bang Bian itu Bang. Oh salah tuh gue. Nah ini dokternya nih lagi nyeting. Dipakein apa nih Bang? Lampu Bang. Lampu? Tuh nggak tanggung-tanggung tuh. Lampunya gede. Emang anak-anak komunitas Kowang Curug Serobulak ini emang kreatif abis. Nah nanti kita lihat nih gimana nanti pas di atas, apakah naik, apakah lampunya nyala tetap. Malam-malam naikin layangan.